Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Amin. Jumpa lagi di video Raka Prabu. Apakah diabetes dapat menyerang usia muda? Meski lebih sering terjadi pada orang dengan usia lanjut, ternyata diabetes juga dapat terjadi pada usia muda. Menurut WHO, jumlah penderita diabetes pada usia 18 tahun ke atas secara global meningkat dari 4,7% pada 1980 menjadi 8,5% pada 2014. Hal ini tentu bukan hal yang dapat dianggap sepele. Mengingat berbagai komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh penyakit ini seperti gagal ginjal, penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Apa penyebab diabetes dapat menyerang usia muda? 1. Riwayat keluarga. Faktor riwayat keluarga merupakan salah satu penyebab diabetes yang terjadi pada orang dengan usia muda. Riwayat keluarga membuat risiko seseorang meningkat untuk terkena diabetes, termasuk pada usia anak-anak dan remaja. 2. Obesitas. Kelebihan berat badan. Faktor yang satu ini juga dapat meningkatkan risiko Anda untuk mengalami diabetes di usia muda. Konsumsi makanan yang tinggi akan lemak jenuh dan lemak trans membuat berat badan Anda meningkat. Bahkan jika tidak terkontrol, hal ini dapat menyebabkan obesitas yang dapat meningkatkan risiko Anda terhadap banyak penyakit kronis lain seperti penyakit jantung dan stroke. 3. Mager, malas gerak. Mager atau malas gerak mungkin menjadi salah satu kebiasaan Anda, terutama pada anak-anak muda saat ini. Padahal kebiasaan ini sangat tidak baik. Jika Anda sering mager, berarti semakin sedikit tubuh membakar lemak yang menumpuk. Hal ini mengakibatkan obesitas yang dapat berujung pada diabetes. Jadi untuk Anda yang mager, kini bisa memulai melakukan aktivitas fisik untuk menghindari diabetes di usia muda. 4. Merokok. Dua kebiasaan buruk ini ternyata dapat mengantarkan Anda kepada penyakit diabetes. Merokok dapat meningkatkan risiko Anda untuk mengalami diabetes, terutama pada perokok berat. Yang terakhir, pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk juga menjadi salah satu penyebab Anda berisiko mengalami diabetes di usia muda. Konsumsi lemak trans dan jenuh, makanan manis, serta minuman kemasan dapat membuat Anda mengalami diabetes. Itulah 5 penyebab kenapa diabetes juga bisa terjadi pada usia muda. Penyakit ini tentu perlu diwaspadai dan perlu dicegah sejak dini. Itulah 5 penyebab diabetes atau kencing manis. Mari dari sekarang biasakan pola hidup sehat, biasakan berolahraga. Sekian dulu videonya. Bagi yang suka video ini tolong bantu tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.